Assalamualaikum, hai halo, bareng lagi di channel Nonik Luciana. Setelah di video sebelumnya aku nge-share rute perjalanan menuju ke Museum Madame Tussauds yang ada di The Peak. So kali ini aku mau nge-share video seseruanku bareng public figure di seluruh dunia. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya ya. Oke. Suasana di dalamnya ya. Dan kalau pertama masuk ini kita disambut oleh Mas Jackie Chan. Masuk terus ya, jalan-jalan di dalam itu pokoknya banyak banget public figure dari seluruh dunia. Pokoknya orang-orang terkenal semua yang ada di dalam, tapi dalam bentuk patung ya. Dari sekian banyak patung yang dibuat yang menyerupai orang-orang terkenal ini, ada banyak yang terus terang saya kurang paham ini patung mirip siapa gitu. Harusnya dikasih nama atau dikasih papan nama gitu biar saya paham, oh ini patungnya ini ono. Gak cuma menikmati kegantengan kecantikan saja, tapi juga harusnya sih tahu ini patungnya ini kayak gitu. Sebenarnya di dalam sini itu full musik dari lagu-lagu yang sangat terkenal di seluruh dunia. Tapi karena ini kan masuk channel YouTubeku, daripada nanti kena copyright, so aku mute saja ini suaranya. Ganti pakai suara yang aman-aman saja. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Y más, ay, y más
tinggal melaku nang catwalk kayak pragawati kae. Pantes apa rayu. Dan ini saya masuk ke season para pemimpin dunia ini, dan ini beliau dari India. Lah ge, jajal ngomong nang podium ge nyong ge. Pokoknya intinya yang ngomongnya merdeka ya guys, kena. Dan ini masuk ke Gedung Putihnya ini ya. Sudah disambut sama Pak Donald Trump sama Pak Obama. Bangga banget bok nyong bisa ngetik nang tengah-tengah para petinggi dunia ge. Dan alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu bisa ketemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden RI yang pertama Bapak Insinyur Soekarno. Dan kalau ini aku tahu, ini kan Salman Khan. Dan kalau yang ini mantanku, Shah Rukh Khan, mantan majikan maksudnya. Dan masuk ke dalam sini, ini disambut sama patung artis-artis yang sering bermain di film-film laga seperti Jackie Chan, terus apa, Bruce Lee, dan banyak lagi, saya gak tahu namanya. Dan kalau kita masuk ke dalam sini, mata kita dimanjakan oleh artis-artis ganteng dan juga cantik dari Korea ya. Mereka ini semua pemain drama Korea ini. Dan juga di sini ada replika tempat-tempat yang terkenal di Korea gitu. So di sini berasa di Korea lah, walaupun belum pernah kesana ya. Tapi kan pernah nonton di drakornya. Ini bagi pecinta K-pop, ini dia tempatnya. Jangan hiraukannya lagi goyang itu, hempaskan saja, itu fokus ke siwonya saja, itu gampang banget. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Más allá, a través de la gran oscuridad,
saatnya masuk ke tempat atlet-atlet terkenal di seluruh dunia. Ini ada yang saya tahu ini cuma David Beckham sama Ronaldo, terus sama Muhammad Ali ya. Yang lainnya kurang paham. Soalnya itu dia nggak ada keterangan nama-namanya, atau mungkin saya nggak baca ya. Ini ketemu The Beatles di sini juga lagi pada nongkrong. Pokoknya kalau kesini itu seneng banget, gak nyesel, happy banget lah. Soalnya ketemu artis-artis idolanya ya di sini ya, walaupun dalam bentuk patung lilin. Pokoknya kalau kalian pengen kesini, di video saya sebelumnya sudah saya share rutenya kesini ya. Tonton saja di video sebelumnya. Pokoknya asik banget lah di sini lah, gak nyesel pokoknya. Kalau kalian ulang tahun, kalau kesini malah gratis ya. Cukup tunjukkan ID card kamu saja, ID card Hong Kong tentunya. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. So guys, jadi sudah selesai ya keseruan kita di dalam museum tadi, di museum Tauset, museum patung lilin. Di dalamnya komplit banget, ada berbagai tokoh masyarakat dari kalangan artis maupun dari kalangan politik ya, dari seluruh dunia tentunya. Oke, okay, thank you so much for watching my video. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. See you in my next video, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.